teman-teman, saya udah nyampe di Terminal Bung Urasi. Ini kita mau nyari bus, mau ke Probolinggo dulu. Nanti katanya kalau udah sampai di Probolinggo, Mas Ajib yang jemput. Oke, caps. Dijemput orang penduduk lokal. Sampai Roma langsung berangkat kita ngejar sunset. Mantap. Rencananya tadi mau istirahat terus langsung mau jalan-jalan. Nah, nanti oke. Caps. Tadi habis dari terminal langsung dijemput si Mas Ajib. Rencananya mau istirahat karena udah capek. Ternyata diajaknya ke mana nih? Ini pelabuhan. Oh, mantap. Kita lihat sunset kita. Ngejar sunset. Nah, ini belum mandi, belum apa-apa, udah langsung diculiknya langsung ke sini. Gokil nih. Habis ngejar sunset, makan mie ayam. Mantap. Ayam. Oke, mantap teman-teman. Malam ini kita nginap di rumahnya si Ajib. Ajib. Itu sama si adeknya. Siapa namanya, Dik? Mamat. Kita langsung dibikinin kopi karena di rumahnya kayak kafe. Kedai ya. Sekalian kedai. Iyalah. Anggap aja itu barista handal nih, kita mau nyoba kopi. Udah selesai, kita keliling mau istirahat karena katanya jam 10 udah sepi kalau di sini, jam 10, jam 11-an. Sekarang udah jam 11, kita mau balik ke rumah. Oke, caps. Oke, mantap. Jadi, tadi malam saya nginap di tempatnya Mas Ajib di Probolinggo. Nah, jadi siang ini kita mau ke Malang, mau main ke tempatnya Indra. Rencananya tadi berangkat jam 9, tapi bangun tidur malah jam 11. Parah. Parah.
kita menentang matahari ya. Yuk, cabut.